Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Di video kali ini Abang San akan bermain game Upin dan Ipin. Di video ini Abang San berencana untuk menamatkan story-nya. Apakah di video kali ini kita akan berhasil menamatkan story-nya ataukah kita akan gagal? Dan buat kalian yang ingin tahu, sebaiknya kalian menonton video ini sampai selesai. Abang San, sebenarnya sudah sangat-sangat ingin ya menamatkan story-nya. Karena di video sebelumnya adik-adik Abang San berhasil, dan di video kali ini Abang San akan mencobanya lagi. Di sini Abang San berharap Abang San kembali berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini, bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber. Baik, di sini langsung saja kita let's go. Baik, sekarang Upin dan Ipin ya sudah berlari, dan di sini dia menggunakan skillnya berlari dengan cepat. Wow, keren. Dan di sini dia mengumpulkan koin, terus-terus koin. Oh ya, misi Upin dan Ipin adalah menyelamatkan teman-temannya dari serangan robot jahat. Robot jahat menyerang kota. Oleh karena itu, teman-teman Upin dan Ipin yang ada di kota harus diselamatkan. Baik, kita sudah berhasil menyelamatkan beberapa teman-teman kita. Seperti tadi ada Jarjit, ini kita berhasil menyelamatkannya. Ada Mail juga berhasil. Dan di sini kita akan mencari robot jahat untuk kita kalahkan. Dan inilah dia robot jahatnya sudah muncul. Apakah di sini kita akan berhasil mengalahkan robot jahat? Baiklah, kita akan lihat. Dan di sini kita akan memanggil robot baik. Wow, akhirnya di sini kita menggunakan robot baik untuk mengalahkan robot jahat. Apakah dengan menggunakan robot baik ini kita akan berhasil mengalahkan robot jahat? Mari kita lihat adik-adik. Di sini Abang San berharap bahwa kita akan berhasil mengalahkan robot jahat ini. Let's go, let's go, let's go. Dan akhirnya di sini kita berhasil mengalahkan robot jahat. Dan akhirnya juga di sini kita berhasil menamatkan story-nya dari game Upin dan Ipin. Ya, seperti itulah adik-adik story-nya. Dan karena di sini kita sudah berhasil menamatkan story-nya, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja dulu, dan sampai berjumpa di video berikutnya.